Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini kita akan melihat siapa si raja YouTube di dunia ini. Nah, jadi orang banyak sekali sekarang ini yang bermain YouTube ya, YouTube bermain YouTube. Karena apa? Karena di balik itu dia bisa mendapatkan jadi bisa mendapatkan uang ya dari YouTube ini. Kok bisa? Nah, jadi seperti itu kan. Pokoknya ikutin aja alurnya kan. Kita lengkapin syaratnya ya, seperti syaratnya itu 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Nah, kalau udah kita ajuin pengajuan. Nah, kalau misalnya diterima sama pihak YouTube, maka kita akan mendapatkan iklan. Jadi iklannya itu muncul di video kita. Nah, kalau udah muncul, nanti kalau orang klik, orang nonton video kita, itu dapat duitnya. Dan bagaimana pembayarannya? Pembayarannya itu melalui ini, rekening bank bisa, WU bisa, wire transfer bisa. Nah, jadi seperti itu. Nanti silakan cari-cari aja. Nah, kita akan melihat siapa sih raja YouTube di dunia gitu kan. Nah, untuk melihatnya data statistiknya itu ya, kita bisa melihatnya di Social Blade ya, socialblade.com. Nah, jadi di sini lengkap banget ya. Memang ada sih analisis yang lain selain Social Blade ini, tapi aku lebih suka di sini. Nah, kita akan lihat top listnya. Di top listnya kita akan lihat top 50 YouTuber. Oke, siap ya, kita klik aja. Nah, nanti dia langsung membawa kita ke sini. Nah, siapa sub yang terbanyak ya, teng tereng. Jadi yang pertama itu T-Series. Nah, jadi teman-teman lihat T-Series ya, T-Series ini dia ini kayaknya bukan ini, bukan sendiri ya, tapi rame gitu. Karena kalau kita lihat ini tentang India-India gitu, kalau nggak salah T-Series ya. Nah, ini kan bahasa India kan. Jadi tentang lagu-lagu, drama-drama, kan banyak orang yang suka apa ya, India gitu ya, yang tentang mereka TH gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu kita lihat, ini nggak termasuk, ini YouTube Movies nggak termasuk karena itu kategori dia ya. Yang kedua itu PewDiePie. Nah, PewDiePie ini dia ini sendiri ya, nguploadnya, ngeditnya, segala macamnya gitu kan. Nah, ini udah 4000, dia sejak tahun 2010, berarti udah 10 tahun ya, udah 10 tahun nge-YouTube. Nah, dapat subscriber 100 juta. Wah, luar biasa ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, PewDiePie ini tentang, pertamanya dia tentang game kalau nggak salah, game dan entertainment sekarang. Kemudian kita lihat lagi, itu ada Cocomelon. Jadi Cocomelon ini dia kontennya tentang konten nyanyi, konten anak-anak, keluarga gitu kan. Nah, uploadnya masih 525, tapi yang nonton itu banyak banget. Nah, rata-rata penonton itu anak-anak karena lagunya banyak disukai anak-anak ya. Nah, ini sudah sejak 2006 dapat 80 juta subscriber. Waduh, banyak banget ya teman-teman semuanya. Nah, country-nya dia di US. Nah, channelnya education. Kemudian kita lihat lagi, ada spot nih enggak, termasuk set India. Wah, set India ya, set India, buset dah. Nah, uploadnya aja sudah 37.000, banyak ya. Mungkin kalau sendiri ini bakalan susah nih, gimana cara ngeditnya 37.000 coy, pasti itu pakai tim itu. Nah, ini 5 menit craft. Nah, jadi kita lihat sini 5 menit craft, kalau di Indonesia sudah berubah namanya 5 menit saja atau gimana tuh. Nah, di sini dia udah 4000 kontennya, subscribernya 66, sudah sejak 2016. Jadi berarti udah 4 tahun ya, udah 4 tahun nge-YouTube dan dapat subscriber sebanyak ini. Nah, kok bisa? Tentu saja bisa, karena videonya itu kreatif ya, kreatif. Jadi orang-orang pasti akan melihatnya. Nah, kemudian WWE. Nah, teman-teman pasti tahu ya WWE ya. WWE. Nah, WWE ini tentang SmackDown ya. Aduh, SmackDown. WWE ya kan, WWF apa WWE ya? Money Bank. Nah, jadi bisa dilihat di sini W. Dan di sini lagi ada channel Godzilla urutan 11, dan sampai terakhirnya 50 itu Pinkfong Kid Song and Stories ya. Pinkfong 32 juta coy, luar biasa. Nah, jadi
yang pertama ini masih T-Series sama PewDiePie. Ini kemarin ini kalau nggak salah mereka kayak ini naik 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 gitu kan. Pertamanya PewDiePie masih di atas, tapi ternyata rupanya T-Series langsung memotong gitu kan. Jadilah dia 138 juta. Nah, itulah raja YouTube di dunia ya. Oke teman-teman, pasti teman-teman sudah pengen jadi raja YouTube ya. Nah, kalau sudah silakan berkreasi ya, dimulai dari nol gitu. Mulai dari buat channel ya, kemudian buat konten yang kreatif, upload terus ya sampai terkenal. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih.